Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Sagita kembali hadir untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Langsung aja kita lihat dan kita bahas yang asik-asik dari selebriti Indonesia. Udah denger dong ya, sekarang ini Dewa lagi ditunggu di seluruh Indonesia. Penampilan Dewa setiap minggunya pasti akan menggelegar. Nah, tapi di tengah ya dinantikannya Dewa 19 ini, tapi ada kejadian yang mungkin sudah Anda dengar juga bahwa Once itu gak boleh nyanyiin lagunya Dewa. Kenapa ya? Udah berapa kali saya omongin? Waktu di Wami itu saya omongin yang harus bayar royalti itu Iko, bukan penyanyinya. Yang harus bayar itu Iko, bukan artisnya. Makanya jangan tanya sama Once. Gak nyambung. Tadi ngeliat postingan Mas Dhani juga katanya banyak IO yang banyak gak lapor gitu terkait. Iya, saya juga banyak barusan dapat berita hari ini juga bahwa ternyata dapat laporan dari Wami bahwa banyak juga IO penyelenggara Once yang belum bayar. Menurut Wami ya, ya sekali lagi menurut Wami, bukan menurut manajernya Once. Jangan ditanya lagi ke manajernya Once nih. Karena manajernya Once gak pegang data, data Wami gitu loh. Nanti tanya lagi ke manajernya Once, gimana? Manajernya Once masih jawab, sudah kok mereka sudah bayar. Nah, yang punya data itu kan Wami. Makanya saya ulangi lagi gitu ya, jangan tanya kepada Once karena legal standingnya nggak ada. Dia tidak mewakili IO, dia kan bukan IO, dia juga tidak mewakili pencipta lagu. Jadi kalau Once ngomong soal royalti Wami, royalti performing right, nah dia mewakili siapa? Dia tidak mewakili penyanyi, tidak mewakili apa, IO yang punya kewajiban membayar royalti. Dia juga tidak mewakili Wami yang punya kerja untuk mengkolek, tidak juga mewakili pencipta lagu. Ya saya sih nggak ada masalah dengan Once orang. Nah, sejak awal saya bilang yang harus bayar itu bukan Once, yang harus bayar itu adalah IO. Makanya di IG saya tanya itu adalah IO. Yang nggak bayar siapa nih? Itu lagi ramai. Nah, yang nggak bayar siapa nih? Nah, rencananya kita akan bertindak lah. Karena ini kan sudah melanggar sebenarnya kan, bukan melanggar ya, berniat untuk menggelapkan. Kan pengumuman secara pribadi, menurut Dirjen Haki itu ada sebuah apa ya, pengumuman dari pencipta lagunya itu adalah sebuah hak daripada pencipta. Ya, saya mengumumkan bahwa saya melarang spesifik ya, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 sejak saya ucapkan di media hari ini. Ya, saya larang Once, Michael atau Elfonda Once singkat IO Dewa 19 melarang untuk menyanyikan lagu Dewa. Kenapa? Karena Dewa saat ini sedang melakukan tur. Setelah lebaran itu setiap minggu dua kali tur bersama Dewa 19. Jadi tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu yang menggunakan lagu-lagu Dewa gitu. Spesifik ya, dengerin ya. Once dilarang menggunakan lagu-lagu Dewa untuk performan, menjadi dalam konsernya. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh. Ya, khusus lagu Dewa. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh. Lagu-lagu saya yang ada di Triad atau lagu-lagu saya yang ada di apa? Di Ahmad Band atau lagu-lagu saya yang ada di Reza Artamevia itu boleh. Spesifik Dewa yang tidak boleh. Karena Dewa, saya menjaga marwah Dewa, juga menjaga
kemurnian daripada konser-konser Dewa yang kita adakan setelah Lebaran seminggu dua kali. Sampai apa, Mas? Yang sampai saya ngumumin lagi nanti. Karena konsernya sampai Desember ini Dewa full setiap weekend dua kali. Jadi saya nggak mau ada yang namanya Once nyanyi lagu Dewa di konser mana, karena itu mengganggu konser Dewa sendiri. Gitu. Saya punya apa ya, sama IO itu, IO yang menyelenggarakan konser Dewa itu, kita memberikan privilege bahwa hanya IO Dewa 19 yang bisa menampilkan lagu-lagu karya Dewa 19. Jadi ingat ya, Once tidak boleh nyanyi lagu Dewa 19, nyanyi lagu saya yang lain itu boleh. Berarti memang sampai Desember Dewa 19 konser tanpa adanya Once juga, Mas Nani? Tidak. Sebagai pencipta, dan dia akan tunduk terhadap aturan-aturan yang ditegakkan oleh LMK WAMI dalam hal pengumpulan royalti, yaitu 2% dari jumlah tiket yang terjual atau 2% dari ongkos produksi yang dikeluarkan untuk kepentingan musik. Tapi sampai Mas Ahmad tadi ngomong belum dapat royalti dari Mas Once, bagaimana saya bisa? Saya nggak mungkin bayar royalti ke dia, karena saya akan bayar, saya kan main diundang oleh event organizer. Nah, event organizer itulah yang bertanggung jawab pada LMK atau LMKN ya, kemudian mendata lagu-lagu apa yang dibawakan ya. Lalu event organizer sebagai user harus membayar sejumlah uang kepada LMK atau LMKN. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2% dari tiket atau 2% dari ongkos produksi yang dikeluarkan oleh event organizer. Dari LMK dan LMKN, uang ini dalam periode-periode tertentu akan disalurkan kepada pencipta yang tergabung di dalamnya. Ya. Salah satunya adalah Ahmad Dhani. Jadi bukan Mas Once yang gak bayar, tetapi memang itu urusan penyelenggara iya, event musik dan lembaga pengumpul royalti yang bernama LMK dan LMK. Mas Once dengan Ahmad Dhani? Ya, baik-baik saja. Seniman itu kan pandai mengelola rasa. Pandai mengelola rasanya, mungkin jadi lagu baru. Tapi hati-hati bahwa seniman itu kadang-kadang nih, bukan saya katakan semuanya ya, seniman itu kurang pandai kadang-kadang sebagian dalam mengelola informasi untuk menjadi kesimpulan yang objektif ya. Saya ini kan kuliah hukum, saya bisa mengelola informasi hukum lalu mengeluarkan statement dan kesimpulan yang objektif. Kalau membuat mengelola rasa, ya monggo, itu mungkin bagian dari kesenimanan saya juga. Kemudian menghasilkan apa? Ya menghasilkan karya yang indah. Aturan hukum positifnya seperti ini, ya. Bahwa saya ingin supaya masyarakat tahu bahwa ada aturan hukum yang resmi yang sudah ditetapkan negara dan pemerintah dalam hal pengumpulan royalti dan pembagiannya. Ya, bahwa LMKN, LMK adalah Badan Pengumpul Royalti, dan berapa yang dikumpulkan adalah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu dulu, ya, sebarkan dulu itu ke masyarakat. Baru saya sebagai teman itu bisa dalam konteks saling mengerti ya, untuk membuat satu apa ya? Negosiasi bisa dikatakan gitu ya, tapi secara rileks lah, antara teman saja, bukan dalam konteks hukum, bukan dalam konteks aturan. Itu adalah bentuk simpati dari performer untuk pencipta. Kecewa gak Mas Dhani sendiri atau apa? Enggak, ya silakan aja, publik nanti kan bisa menilai apakah satu pernyataan itu adalah pernyataan yang objektif. Semoga
semoga aja ya apa yang kita bayangkan, apa yang kita takutkan tidak pernah terjadi, ya enggak sih? Semoga aja mereka baik-baik aja. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat ada berita apa lagi sih dari selebriti Indonesia di minggu ini. Kalau mau tahu, jangan kemana-mana.